Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing Tekiro Air Impact Branch. Nah, ini yang Twin Hammer. Di lumayan berat, sekitar 3 kiloan lebih. Hitam ini bagian sininya karet, ini karet, ini triggernya plastik. Ini pengaturan untuk ke kiri atau ke kanan dengan 5 kecepatan 0 sampai 5. Torsi maksimal yang tertulis di sini adalah 450 ft lbs dengan kecepatan RPM 8000. Kapasitas baut 18 mm dan air inlet yang di sini ukurannya 1/4. Nah, di paket penjualan ini tidak terdapat wick couple, maka kita harus membeli wick couple jantan atau male seperti ini. Ya, Tekiro sendiri punya 3 produk untuk air impact-nya yang berukuran setengah in. Nah, ininya setengah in. Ukuran ininya setengah in. Untuk mata sok setengah in. Yang pertama warnanya hijau, sininya chrome dan sininya hijau. Itu memiliki torsi yang lebih kecil, sekitar 350-an. Yang kedua ini, dan yang ketiga yang jumbo hammer dia lebih kecil gini, tapi memiliki torsi yang lebih besar, sekitar 500-an ft lbs. Tetapi kalau di dalam kardusnya, di sini tertera dia 16 mm, makanya saya pilih yang ini. Sekian video dari saya. Untuk video tesnya nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.